Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Nataya dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa bersejarah nasional yang biasa kita kenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Saat itu adalah masa pasca kemerdekaan Indonesia, di mana peta Indonesia yang telah terbentuk saat itu sedang membenahi wilayah administrasinya. Namun, seiring dengan berjalannya pemerintahan, negara yang baru saja merdeka tentu saja tidak lepas dari berbagai ancaman dan tuntutan dari negara-negara yang jauh lebih kuat. Tuntutan-tuntutan itu akhirnya menyebar ke berbagai wilayah dan menimbulkan konflik yang akhirnya menjadikan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, peristiwa bersejarah yang akan saya bahas pada video kali ini adalah Bandung Lautan Api. Yang intinya, peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah terjadinya perselisihan antara Sekutu dengan Indonesia. Tepatnya tanggal 12 Oktober 1945, di mana negara Sekutu yaitu Inggris mendatangkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal MacDonald yang fotonya akan saya input di sini. Saat itu beliau menyampaikan beberapa tuntutan, yang salah satu tuntutannya adalah meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan tawanan perang Eropa. Namun, ternyata tuntutan ini berdampak sangat buruk terhadap rakyat Indonesia. Kenapa? Karena tawanan perang yang dibebaskan ini menimbulkan banyak bentrokan yang mengganggu keamanan rakyat Indonesia di berbagai tempat di kota Bandung. Dan bentrokan ini terjadi terus-menerus dan berlarut-larut sehingga membuat rakyat Indonesia geram. Akhirnya, pada tanggal 21 November 1945, pada malam harinya, tentara Indonesia bersama dengan badan-badan pejuang Indonesia melakukan serangan terhadap markas Sekutu yang terletak di Hotel Preanger dan Hotel Savoy Human. Dan itu merupakan peristiwa pemberontakan bersenjata terbesar saat itu. Nah, selang 3 hari pasca pemberontakan, Jenderal MacDonald melakukan balas dendam dengan memberikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat yang isinya memerintahkan agar Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata. Namun ternyata ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Indonesia yang pastinya membuat pasukan Sekutu marah. Dan selama bulan Desember tersebut terjadi banyak sekali pemberontakan, salah satunya yang paling terkenal adalah pertempuran gerilya yang terjadi selama berbulan-bulan. Akhirnya, karena pasukan Sekutu gagal menyelesaikan konflik yang ada dan membuat posisi mereka terdesak, pada tanggal 23 Maret 1946, mereka kembali membuat ultimatum. Namun kali ini ultimatum tersebut diberikan kepada Perdana Menteri yang menjabat saat itu, yaitu Sultan Syahrir, yang fotonya akan saya input di sini. Nah, ultimatum tersebut berisi, tanggal 24 Maret 1946, kota Bandung sudah harus bersih dari penduduk dan pasukan bersenjata sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution yang selama ini menjadi pemimpin tentara Indonesia di kota Bandung menolak mentah-mentah ultimatum tersebut. Dan penolakan tersebut juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun di sini Sultan Syahrir mendesak Nasution untuk menuruti ultimatum tersebut dengan pemikiran bahwa agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah yang lebih besar. Dan Sultan Syahrir pun punya pemikiran bahwa tentara Indonesia masih belum mampu melawan pasukan Sekutu. Bagaimanapun juga, Nasution harus mengikuti perintah Perdana Menteri saat itu dan langsung melaksanakan rapat dengan pihak-pihak terkait membahas tindakan untuk menanggapi ultimatum tersebut. Pada akhirnya, rapat tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kota Bandung tidak akan dapat digunakan oleh pasukan Sekutu dengan cara kota Bandung harus dibumi hanguskan. Ide ini dilontarkan oleh Nasution karena Nasution sudah tahu tujuan utama pasukan Sekutu datang ke kota Indonesia adalah untuk membantu Nica dengan cara membuat markas di kota Bandung. Kenapa di kota Bandung? Karena kota Bandung merupakan kota strategis yang terletak di tengah Pulau Jawa dan berdekatan dengan ibu kota. Selain itu, kota Bandung juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Malam harinya, masih di tanggal yang sama, 23 Maret 1946, dimulailah pengevakuasian penduduk dan disinilah dimulai peristiwa Bandung Lautan Api. Operasi Bumi Hangus direncanakan untuk dimulai pada dini hari pukul 00, namun ternyata dimulai lebih dahulu pada pukul 9 malam dengan membakar Bank Rakyat. Dilanjut dengan membakar gedung-gedung yang berada di wilayah Bancai,
Braga, Cicadas, dan Tegalega. Nah, pada malam itu, akhirnya pasukan Sekutu menyadari kehebohan yang ada dan berusaha menghentikan kekacauan tersebut hingga terjadi bentrokan. Sementara itu, di desa Dayakolot terjadi bentrokan hebat antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu yang sedang menjaga gudang amunisi besar berisikan senjata-senjata dan bom. Di sini, dua pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan ditugaskan untuk meledakkan gudang tersebut. Mereka berhasil meledakkan gudang tersebut, namun sayangnya dua pejuang hebat ini ikut tewas terbakar dalam ledakan tersebut. Balik lagi ke kota Bandung, markas Indonesia dibakar oleh tentara Indonesia karena mereka sudah memperkirakan bahwa markas tersebut akan digunakan oleh pasukan Sekutu. Setelah itu, mereka mengawal 200.000 penduduk meninggalkan kota Bandung sembari membakar rumah-rumah mereka. Di sini, pasukan Sekutu sudah tidak bisa lagi mengontrol keadaan yang ada, dan dalam waktu satu malam, jika dilihat dari kejauhan, kota Bandung sudah terlihat seperti lautan api. Keesokan harinya, kota Bandung jika didatangi sudah seperti kota tua yang berisikan puing-puing berserakan. Beberapa bulan pasca insiden tersebut, pasukan Indonesia kembali mendatangi Bandung dengan melawan pasukan Sekutu. Akhirnya mereka berhasil menduduki kembali kota Bandung. Sekian cerita peristiwa sejarah nasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.